Now. Nilai sesebuah kemerdekaan itu amatlah besar. Dan memerlukan usaha yang keras untuk mencapainya. Macam manalah bendera boleh ada kat sini? Dahlah kotor. Besar dia orang tak hirakan. Namun, ada golongan yang leka. Kadang-kadang terlihat bendera di kaki lima atau tempat yang tidak sepatutnya, terbiar dan tidak dihiraukan. Korang. Korang ke? Bendera yang diberikan kadang-kadang ditinggalkan begitu saja. Kenapa terjadinya begini? Di manakah sifat kebanggaan kita terhadap Malaysia? Sedih, kecewa melihat bendera-bendera bersepah di atas lantai. Baguslah kau ni. Aku selalunya nampak kau kutip bendera yang bersepah dekat lantai. Negara kita kan berbilang kaum dan negara yang aman. Sebab itu aku bangga jadi rakyat Malaysia. Tapi aku sedih bila rakyat kita sendiri pun tak mampu hargai bendera Malaysia ni. Mujurlah ada lagi orang yang menghayati semangat sayangi Malaysia ku. Bekerjasama untuk mengharumkan nama negara. Itulah yang diperlukan. Mempunyai jati diri yang kuat dan bangga akan negara. Usaha-usaha murni ini perlu ada dalam diri masing-masing. Supaya rakyat Malaysia sentiasa bangga akan negara. Banggakan Malaysia ku.